hasil pembelajaran yang diharapkan daripada video ini adalah pelajar-pelajar dapat membanding beza antara semiconductor intrinsic dan semiconductor extrinsic. Pelajar juga diharapkan dapat menghuraikan semiconductor jenis N dan jenis P. Semiconductor dibahagi kepada dua jenis, iaitu semiconductor intrinsic dan semiconductor extrinsic. Kita lihat dulu semiconductor jenis intrinsic. Adakah anda tahu apakah maksud intrinsic? Intrinsic bermaksud bahan yang tuling. Ini bermakna semiconductor intrinsic adalah semiconductor tuling dalam struktur molekulnya. Semiconductor intrinsic yang biasa digunakan adalah silikon dan germanium yang mempunyai 4 electron valence yang mengorbit di petala paling luar. Kita boleh lebih memahami struktur semiconductor intrinsic dengan melihat struktur atom silikon. Atom silikon mempunyai 4 electron valence dan memerlukan 4 elektron yang lain pada petala paling luar untuk menjadi lebih stabil. Mari kita lihat bagaimana atom silikon memerlukan 4 elektron yang lain untuk menjadi lebih stabil. Kita lihat proses ini dengan memfokuskan kepada atom-atom silikon. Atom-atom ini telah mempunyai 4 elektron valence dan memerlukan 4 elektron lagi untuk menjadi lebih stabil. Oleh itu, atom-atom silikon ini akan berkongsi elektron dengan atom-atom bersebelahan supaya setiap atom akan mempunyai 8 elektron valence pada petala paling luar. Berjuta-juta atom silikon akan terikat bersama dan akan membentuk struktur semiconductor. Semua atom akan bergabung melalui ikatan yang dipanggil sebagai ikatan covalent. Ikatan ini adalah cukup kuat dan tidak membenarkan elektron untuk bergerak keluar pada suhu 0 Kelvin. Tetapi, apabila suhu meningkat, elektron akan menyerap tenaga haba tersebut dan berupaya untuk memutuskan ikatan. Apabila ikatan telah terputus, elektron akan bergerak bebas dan boleh membawa cas elektrik. Dapat dilihat, apabila elektron bergerak keluar, akan terdapat kekurangan elektron dalam struktur ikatan tersebut dan meninggalkan ruang kosong yang dipanggil sebagai lohong. Lohong tersebut dianggap sebagai cas yang positif dan elektron adalah bercas negatif. Maka elektron yang berhampiran akan tertarik ke lohong untuk mengisi ruang yang kosong yang ada dan akan meninggalkan lohong pada tempatnya. Proses ini akan berterusan secara rawak. Kita lihat pula jenis semiconductor yang kedua, iaitu semiconductor extrinsic. Apakah perbezaan antara semiconductor intrinsic dan extrinsic? Semiconductor intrinsic adalah semiconductor tuling. Manakala dalam semiconductor extrinsic, bahan asing akan ditambahkan kepada struktur semiconductor untuk menambahkan sifat kekonduksian elektrik bahan tersebut. Semiconductor extrinsic boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu jenis P dan jenis N. Sebagaimana yang dapat kita lihat, terdapat 3 elektron pada petala paling luar dalam atom yang pertama. Keadaan ini dipanggil sebagai trivalence dan atom yang satu lagi mempunyai 5 elektron pada petala paling luar yang dikenali sebagai pentavalent. Contoh atom trivalence adalah boron, gallium dan indium. Dan contoh atom pentavalent adalah phosphorus, arsenic dan antimony. Proses untuk menambahkan bahan asing kepada bahan semiconductor dipanggil sebagai pendopan. Dalam kes trivalent, 3 elektron boron akan membentuk 3 ikatan dengan atom silikon. Elektron keempat pada atom silikon akan tertarik kepada atom boron dan meninggalkan ruang kosong pada tempatnya. Dan sebagaimana yang telah kita lihat sebelum ini, elektron yang bersebelahan akan tertarik pada lohong tersebut dan meninggalkan ruang kosong yang lain pada kedudukannya. Pada masa yang sama,
Elektron pada atom silikon mendapat tenaga haba dan mampu untuk memutuskan ikatan pada suhu dingin. Ia akan menghasilkan lebih banyak elektron bebas dan akan bergerak pada keadaan yang sama. Maka, pembawa cas dalam struktur ini didominasi oleh lohom yang bercas positif. Maka, struktur ini dipanggil sebagai semikonduktor jenis P. Apabila kita menambahkan fosforus yang bersifat pentavalent dalam struktur atom silikon, 4 elektron akan membentuk 4 ikatan dengan atom silikon. Maka, terdapat 1 elektron yang tidak membentuk apa-apa ikatan dan bergerak bebas. Elektron ini akan mengorbit di sekeliling atom fosforus secara rawak membentuk gerakan menduduk. Hal yang sama akan berlaku dalam struktur semikonduktor intrinsik di mana sebahagian elektron mendapat tenaga haba dan mampu memutuskan ikatan dan membentuk lebih banyak elektron bebas. Disebabkan elektron adalah dominasi dalam struktur semikonduktor ini, maka ia dipanggil sebagai semikonduktor ekstrinsik jenis N.